Halo teman, selamat sore. Menu berbuka puasa di hari ini kita tampilkan nasi sup iga sapi, enak sekali, bersama nasi iga pedas sapi, wah, lumayan enak. Kita tampilkan juga terong balado, kongso terong balado juga lumayan enak di santap sahur di buka puasa. Teman-teman, bersama buka puasa hari ini kita bersama Yulis channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe nya kita tampilkan nasi iga pedas dan nasi juga kita tampilkan nasi sup iga sapi, juga ada terong baladonya. Selamat menonton teman bersama Yuli channelnya di buka puasa hari ini. Surabaya buka puasa ini sama warga, semangat sehat, jaga kondisi tubuh. Kita tampilkan sup iga sapi dan ada iga pedas, juga terong balado kerupuknya. Selamat menonton teman, terima kasih, like. Halo teman, selamat sore. Menu berbuka puasa di hari ini kita tampilkan nasi sup iga sapi. Halo teman, selamat sore. Menu berbuka puasa di hari ini kita tampilkan nasi sup iga sapi, enak sekali, bersama nasi iga pedas sapi, wah, lumayan enak. Kita tampilkan juga terong balado, kongso terong balado juga lumayan enak di santap sahur di buka puasa. Teman-teman, bersama buka puasa hari ini kita bersama Yulis channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe nya kita tampilkan nasi iga pedas dan nasi juga kita tampilkan nasi sup iga sapi, juga ada terong baladonya. Selamat menonton teman bersama Yuli channelnya di buka puasa hari ini. Surabaya buka puasa ini sama warga, semangat sehat, jaga kondisi tubuh. Kita tampilkan sup iga sapi dan ada iga pedas, juga terong balado kerupuknya. Selamat menonton teman, terima kasih, like. Halo teman, selamat sore. Menu berbuka puasa di hari ini kita tampilkan nasi sup iga sapi. Halo teman, sama masak terong balado yang cukup enak, pedas sekali ini, dan kita akan rekam di siang hari ini bersama Yuli channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe nya untuk santap berbuka puasa. Masak siang untuk nanti makan di berbuka puasa sama Yuli channelnya. Kita masak dulu, kita tampilkan terong balado yang cukup pedas. Halo teman, sama masak terong balado yang cukup enak, pedas sekali ini, dan kita tampilkan di siang hari ini bersama Yuli channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe nya untuk santap berbuka puasa. Masak siang untuk nanti makan di berbuka puasa sama Yuli channelnya. Kita masak dulu, kita tampilkan terong balado yang cukup pedas. Halo teman, sama masak terong balado yang cukup enak, pedas sekali ini, dan kita tampilkan di siang hari ini bersama Yuli channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe nya untuk santap berbuka puasa. Masak siang untuk nanti makan di berbuka puasa sama Yuli channelnya. Kita masak dulu, kita tampilkan terong balado yang cukup pedas. Halo teman, sama masak terong balado yang cukup enak, pedas sekali ini, dan kita tampilkan di siang hari ini bersama Yuli channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe nya untuk santap berbuka puasa. Masak siang untuk halo teman, sama masak terong balado yang cukup enak, pedas sekali ini, dan kita tampilkan di
siang hari ini bersama Yuli channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe nya untuk santap berbuka puasa. Masak siang untuk santi makan di berbuka puasa sama Yuli channelnya. Kita masak-masak dulu. Kita tampilkan terong balado yang cukup pedas. Halo teman, saya masak terong balado yang cukup enak, pedas sekali ini, dan kita tampilkan di siang hari ini bersama Yuli channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe nya untuk santap berbuka puasa. Masak siang untuk santi makan di berbuka puasa sama Yuli channelnya. Kita masak-masak dulu. Kita tampilkan terong balado yang cukup pedas. Halo teman, saya masak terong balado yang cukup enak, pedas sekali ini, dan kita tampilkan di siang hari ini bersama Yuli channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe nya untuk santap berbuka puasa. Masak siang untuk santi makan di berbuka puasa sama Yuli channelnya. Kita masak-masak dulu. Kita tampilkan terong balado yang cukup pedas. Halo teman, saya masak terong balado yang cukup enak, pedas sekali ini, dan kita tampilkan di siang hari ini bersama Yuli channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe nya untuk santap berbuka puasa. Masak siang untuk halo, selamat siang dan selamat ketemu kembali masak-masak iga sapi pedas. Di siang hari ini kita tampilkan tiga macam, ada iga sapi pedas ini, masak-masak iga sapi pedas. Kita masak hari ini ada tiga macam masakan, terong balado, iga sapi pedas, juga ada sup iga. Nanti kita tampilkan juga masak-masak sup iga. Iga sapi pedas ini kita gosok, kita kasih air sebentar lagi, dan kita tambah masukkan iganya. Kita masukkan iga pedas ini digoreng sama cap pedasnya, pedasnya, dan kita goreng. Kita gosok, dan kita tambah air supaya lebih empuk dan enak. Halo teman, bersama Yuli channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe nya kita tampilkan iga pedas serati gosok, dan kita campur air sampai penuh agar dagingnya meresap dan empuk sekali bumbunya meresap di air. Dan kita sampai keringkan agar masak iga sapinya empuk pedas ini sekali. Kita tuangkan, dan kita campur gula dan garamnya supaya ada rasa enak iga pedas. Kita bolak balik agar nanti kita tunggu sebentar biar kita sudah kelihatan apa belum. Kita tampilkan di channelnya dan makan-makan berbuka puasa. Ini menu berbuka puasa teman, ada terong balado, iga pedas, dan sup iganya. Kita masak-masak dulu untuk persiapan berbuka puasa sama Yuli channelnya. Selamat siang dan terima kasih, like, comment, subscribe. Halo, selamat siang dan selamat ketemu kembali masak-masak iga sapi pedas. Di siang hari ini kita tampilkan tiga macam, ada iga sapi pedas ini, masak-masak iga sapi pedas. Kita masak hari ini ada tiga macam masakan, terong balado, iga sapi pedas, juga ada sup iga. Nanti kita tampilkan juga masak-masak sup iga. Iga sapi pedas ini kita gosok, kita kasih air sebentar lagi, dan kita tambah masukkan iganya. Kita masukkan iga pedas ini digoreng sama cap
pedas bumbu pedasnya, dan kita goreng. Kita gongso dan kita tambah air supaya lebih empuk dan enak. Lalu teman bersama Yulis channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe nya kita tampilkan iga pedas, serati gongso, dan kita campur air sampai penuh agar dagingnya meresap dan empuk sekali, bumbunya meresap ya. Halo, selamat siang teman, bersama Yulis channel yang kita juga masak sup iga sapi. Halo teman, sama sekarang balado yang cukup enak, pedas sekali ini, dan kita akan tampilkan di siang hari ini bersama Yulis channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe nya untuk santap berbuka puasa. Masak siang untuk santi makan di berbuka puasa sama Yulis channelnya. Kita masak dulu, kita tampilkan terong balado yang cukup pedas. Halo teman, masak terong balado yang cukup enak, pedas sekali ini, dan kita tampilkan di siang hari ini bersama Yulis channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe nya untuk santap berbuka puasa. Masak siang untuk santi makan di berbuka puasa sama Yulis channelnya. Kita masak dulu, kita tampilkan terong balado yang cukup pedas. Halo teman, masak terong balado yang cukup enak, pedas sekali ini, dan kita tampilkan di siang hari ini bersama Yulis channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe nya untuk santap berbuka puasa. Masak siang untuk santi makan di berbuka puasa sama Yulis channelnya. Kita masak dulu, kita tampilkan terong balado yang cukup pedas. Halo teman, masak terong balado yang cukup enak, pedas sekali ini, dan kita tampilkan di siang hari ini bersama Yulis channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe nya untuk santap berbuka puasa. Masak siang untuk halo teman, masak terong balado yang cukup enak, pedas sekali ini, dan kita tampilkan di siang hari ini bersama Yulis channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe nya untuk santap berbuka puasa. Masak siang untuk santi makan di berbuka puasa sama Yulis channelnya. Kita masak dulu,
kita tambahkan terong balado yang cukup pedas. Kalau teman bisa masak terong balado yang cukup enak, pedas sekali ini, dan kita tambahkan di siang hari ini bersama Yuli channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya untuk santap berbuka puasa. Masak siang untuk sanji makan di berbuka puasa sama Yuli channelnya. Kita masak-masak dulu, kita tampilkan terong balado yang cukup pedas. Kalau teman bisa masak terong balado yang cukup enak, pedas sekali ini, dan kita tampilkan di siang hari ini bersama Yuli channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya untuk santap berbuka puasa. Masak siang untuk sanji makan di berbuka puasa sama Yuli channelnya. Kita masak-masak dulu, kita tampilkan terong balado yang cukup pedas. Kalau teman bisa masak terong balado yang cukup enak, pedas sekali ini, dan kita tampilkan di siang hari ini bersama Yuli channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya untuk santap berbuka puasa. Masak siang untuk halo, selamat siang dan selamat ketemu kembali masak-masak ikan sapi pedas. Di siang hari ini kita tampilkan tiga macam, ada ikan sapi pedas ini, masak-masak ikan sapi pedas. Kita masak hari ini ada tiga macam masakan, terong balado, ikan sapi pedas, juga ada sup iga. Nanti kita tampilkan juga masak-masak sup iga. Iga sapi pedas ini kita gongso, kita kasih air sebentar lagi, dan kita tambah masukkan iganya. Kita masukkan iga pedas ini digoreng sama cap pedas bumbu pedasnya, dan kita goreng. Kita gongso, dan kita tambah air dan supaya lebih empuk dan enak. Halo teman, bersama Yuli channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Kita tampilkan ikan pedas setelah digongso, dan kita campur air sampai penuh agar dagingnya meresap dan empuk sekali bumbunya meresap di air. Dan kita sampai keringkan agar masak ikan sapinya empuk pedas ini sekali. Kita tuangkan, dan kita campur gula dan garamnya supaya ada rasa enak ikan pedas. Bumbunya kita bolak balik agar nanti kita tunggu sebentar biar kita sudah kelihatan apa belum. Kita tampilkan di Yuli channelnya dengan makan-makan berbuka puasa. Ini menu berbuka puasa teman, ada terong balado, ikan pedas, dan sup iganya. Kita masak-masak dulu untuk persiapan berbuka puasa sama Yuli channelnya. Selamat siang dan terima kasih, like, comment, subscribe. Halo, selamat siang dan selamat ketemu kembali masak-masak ikan sapi pedas. Di siang hari ini kita tampilkan tiga macam, ada ikan sapi pedas ini, masak-masak ikan sapi pedas. Kita masak hari ini ada tiga macam masakan, terong balado, ikan sapi pedas, juga ada sup iga. Nanti kita tampilkan juga masak-masak sup iga. Iga sapi pedas ini kita gongso, kita kasih air sebentar lagi, dan kita masukkan iganya. Kita masukkan iga pedas ini digoreng sama cap pedas bumbu pedasnya, dan kita goreng. Kita gongso, dan kita tambah air dan supaya lebih empuk dan enak. Halo teman, bersama
Yulis channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe nya dan tampilkan iga pedas, serati gongso, dan kita campur air sampai penuh agar dagingnya meresap dan empuk sekali, bumbunya meresap ya. Halo, selamat siang teman, bersama Yulis channel yang kita juga masukin masak sup iga sapi. Halo, selamat siang teman, bersama Yulis channel yang kita juga masukin masak sup iga sapi. Halo, selamat siang teman, bersama Yulis channel yang kita juga masukin masak sup iga sapi. Halo, selamat siang teman, bersama Yulis channel yang kita juga masukin masak sup iga sapi. Halo, selamat siang teman, bersama Yulis channel yang kita juga masukin masak sup iga sapi. Halo, selamat siang teman, bersama Yulis channel yang kita juga masukin masak sup iga sapi. Halo teman, sama saya kerang balado yang cukup nangis pedes sekali ini, dan kita akan rekam di siang hari ini bersama Yulis channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe nya untuk santap berbuka puasa. Masak siang untuk santi makan di berbuka puasa sama Yulis channelnya. Kita masak-masak dulu, kita tampilkan terong balado yang cukup pedas. Halo teman, sama saya terong balado yang cukup enak pedas sekali ini, dan kita tampilkan di siang hari ini bersama Yulis channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe nya untuk santap berbuka puasa. Masak siang untuk santi makan di berbuka puasa sama Yulis channelnya. Kita masak-masak dulu, kita tampilkan terong balado yang cukup pedas. Halo teman, sama saya terong balado yang cukup enak pedas sekali ini, dan kita tampilkan di siang hari ini bersama Yulis channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe nya untuk santap berbuka puasa. Masak siang untuk santi makan di berbuka puasa sama Yulis channelnya. Kita masak-masak dulu, kita tampilkan terong balado yang cukup pedas. Halo teman, sama saya terong balado yang cukup enak pedas sekali ini, dan kita tampilkan di siang hari ini bersama Yulis channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe nya untuk santap berbuka puasa. Masak siang untuk halo teman, sama saya terong balado yang cukup enak pedas sekali ini, dan kita tampilkan di siang hari ini bersama Yulis channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe nya untuk santap berbuka puasa. Masak siang untuk santi makan di berbuka puasa sama Yulis channelnya. Kita masak-masak dulu, kita tampilkan terong balado yang cukup pedas. Halo teman, sama saya terong balado yang cukup enak pedas sekali ini, dan kita tampilkan di
siang hari ini bersama Yuli channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe nya untuk santap berbuka puasa. Masak siang untuk sanji makan di berbuka puasa sama Yuli channelnya. Kita masak-masak dulu. Kita tampilkan terong balado yang cukup pedas. Halo teman, saya masak terong balado yang cukup enak, pedas sekali ini, dan kita tampilkan di siang hari ini bersama Yuli channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe nya untuk santap berbuka puasa. Masak siang untuk sanji makan di berbuka puasa sama Yuli channelnya. Kita masak-masak dulu. Kita tampilkan terong balado yang cukup pedas. Halo teman, saya masak terong balado yang cukup enak, pedas sekali ini, dan kita tampilkan di siang hari ini bersama Yuli channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe nya untuk santap berbuka puasa. Masak siang untuk halo, selamat siang dan selamat ketemu kembali masak-masak ikan sapi pedas. Di siang hari ini kita tampilkan tiga macam, ada ikan sapi pedas ini, masak-masak ikan sapi pedas. Kita masak hari ini ada tiga macam masakan, terong balado, ikan sapi pedas, juga ada sup iga. Nanti kita tampilkan juga masak-masak sup iga. Iga sapi pedas ini kita gongso, kita kasih air sebentar lagi, dan kita tambah masukkan iganya. Kita masukkan iga pedas ini digoreng sama cap pedasnya, dan kita goreng. Kita gongso, dan kita tambah air dan supaya lebih empuk dan enak. Halo teman, bersama Yuli channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe nya kita tampilkan ikan pedas setelah digongso, dan kita campur air sampai penuh agar dagingnya meresap dan empuk sekali bumbunya meresap di air. Dan kita sampai keringkan agar masak ikan sapinya empuk pedas ini sekali. Kita tuangkan, dan kita campur gula dan garamnya supaya ada rasa enak ikan pedas. Bumbunya kita bolak balik agar nanti kita tunggu sebentar biar kita sudah kelihatan apa belum. Kita tampilkan di channelnya dan makan-makan berbuka puasa. Ini menu berbuka puasa teman, ada terong balado, ikan pedas, dan sup iganya. Kita masak-masak dulu untuk persiapan berbuka puasa sama Yuli channelnya. Selamat siang dan terima kasih, like, comment, subscribe. Halo, selamat siang dan selamat ketemu kembali masak-masak ikan sapi pedas. Di siang hari ini kita tampilkan tiga macam, ada ikan sapi pedas ini, masak-masak ikan sapi pedas. Kita masak hari ini ada tiga macam masakan, terong balado, ikan sapi pedas, juga ada sup iga. Nanti kita tampilkan juga masak-masak sup iga. Iga sapi pedas ini kita gongso, kita kasih air sebentar lagi, dan kita tambah masukkan iganya. Kita masukkan iga pedas ini digoreng sama cap pedas bumbu pedasnya, dan kita goreng. Kita gongso, dan kita tambah air dan supaya lebih empuk dan enak. Halo teman, bersama Yuli channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe nya kita tampilkan ikan pedas setelah digongso, dan kita campur air sampai penuh agar
dagingnya meresap dan empuk sekali, bumbunya meresap ya. Lanjut. Halo, selamat siang teman, bersama Yulisa dan yang kita juga masakin masak sup ikan sapi. Jangan lupa like, komen, share. Halo, selamat siang teman bersama.